Okay, sekarang kita berada di Jalan Gombak Bentong, eh. Jalan lama ni. Kalau dulu jalan ni boleh pergi ke apa? Memalain. Tapi Memalain dah tutup ah, dia macam Sunway Lagoon juga. Dah lama ah. Inilah jalan dia. Tapi kalau malam-malam, kalau korang nak jalan, korang kena bawa teman lah punya. Sebab ni memang gelap gila eh, kalau malam. Kalau ikut petanda jalan tu, Bentong 24 kilo lagi. Siapa ni tu ni? Weh, ada rumah apa tu? Ada, ni lah orang. Ni lah tempat orang mandi. Ni tempatnya eh? Haa, berhenti je tepi. Cari tempat tepi. Yalah tu. Eh, ni Tokong. Jalan. Tokong India. Tokong India. Queen India. Queen India. Tokong India. Queen India. Siapa yang tak berhenti? Ingatkan sungai je nak mandi. Rupanya ni, apa Tokong? Tokong India. Kuil India. Oh, ni kampung orang asli kat bawah kampung ni. Kampung asli bawah tu. Oh, ni kampung orang asli. Orang asli Jamua, Jawa apa? Jakua. Ha, ni kampung orang asli kat bawah ni. Eh, banyak buku puluh lah, Ma. Rebung banyak. Marah orang asli kau ambil. Tu, nampak tu dia tanam getah tu tak? Dia punya pokok kan. Dah pergi ulu jam tu je. Tak ada orang marah. Bawah tu sungai lah. Durian lah ni. Durian. Pokok durian. Tu ada rumah dia kat bawah tu. Rumah orang asli kat bawah tu. Bila kulit kekal hijrat, saya rasa aman. Bila kulit kekal hijrat untuk 72 jam, tanpa yakin sentiasa. Ah, bagi monyet makan. Nah, ada banyak nak makan. Tanpa tujuh bahan berbahaya. Dia juga diuji secara dermatologi untuk kulit lembab dan tetap sihat. So now, happy skin, happy face. Syukur, Alhamdulillah. Bawah tepi pasar PKPP ni sudah ramai yang mula bekerja. Dan bagi mencegah penularan COVID-19 di tempat kerja, kita haruslah mempraktikkan norma-norma baru. Bang, dia relate je makan bah. Tanggungkan mesyuarat dan mencari. Dia tahu lah korang. Tetapkan jadual giliran bekerja. Yang penting, pekerja yang kurang sihat untuk mengambil rumah. Ingat, kita belum menang. Teruskan perjuangan bagi memutuskan rantaian COVID.